Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Husaini. Terima kasih kepada Ustaz Zul. Dan satu lagi Ustaz Zainal. Sehari yang lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah untuk sahabat-sahabat imam-imam yang dijadikan puasa. Saya tengok dalam Facebook semalam ada memalah sambut maulud. Apa yang sambut maulud? Mana ada Rasulullah sambut maulud? Ini tidak mampu. Tidak mampu ketika buat apa sambut maulud? Nabi ini kena sambut setiap hari. Apa lagi ke maulud-maulud? Tuan-tuan, saya tak jawab pun lantuk kami ni. Tak ada sambut surga. Ini orang sakwa jentai. Jadi tuan-tuan, kita ni sayang pada Nabi ni setiap hari. Kita nak ikut Nabi setiap hari, setiap saat, setiap detik dan ketika. Bukan 12-13 Rabiul Awal je. Memang kita sambut, kita ikut ajaran Rasulullah setiap saat. Celik mata sampai tutup mata, kita ikut Nabi. Cuma pada setiap sambutan bulan Rabiul Awal tu ada istimewanya. Hari raya kita, hari kegembiraan kita, bagi membakar semangat. Macam kita lah, memang kita sayang pada isteri, sayang pada suami setiap hari. Setiap hari sayang, setiap saat sayang suami kita. Cuma dalam tahun adalah satu hari nak tunjukkan sayang. Hari raya ke, hari cuti ke, hari ulang tahun ke, hari itulah hari nak tunjukkan kegembiraan dengan isteri tu. Bawa pergi pokok ke, habis jual ke, sebagai lambang sayang. Habis-habis koman pun zoom kan. Nampak? Tapi bukan boleh pergi zoom negara tiap-tiap hari. Sebagai lambang saya sayang isteri saya, Ustaz, tiap hari saya ziarah negara Ustaz, tengok hutan tau. Cukuplah setahun sekali ke, tapi tiap-tiap hari saya. Macam inilah dengan Maulid Rasul. Bulan ni bulan Rabiul Awal, bulan nak ingat Nabi, buat macam-macam program. Kalau tiap-tiap hari buat macam ni, letih ke tuan? Hei, pop-pop dia surah. Dia nak cari sponsor penaja ais krim tak cukup tu tuan. Tapi untuk ingat Nabi ni sehari, kita ingat macam ni 3-4 program kita buat. Sebab tanda hari raya, hari saya. Hari ni kita buat program besar-besar, kita buat cantik-cantik. Selalu kursi, ya, selalu limpah pun tak. Sewa khas ni tak. Masya Allah. Ini sebagai lambang dia. Bukannya kita buat sesaja. Atau dia kata ustaz yang buat perarakan tu ada. Nabi buat perarakan. Perarakan. Bid'ah, di mana ada perarakan? Ayah Allah, perarakan. Apa masalah bid'ah perarakan? Kalau nak kira perarakan Maulidur Rasul tu bid'ah, perarakan penamaan calon lagi bid'ah. Lagi bid'ah. Udah menjerit. Bo satu. Bo. Bo panjang satu. Bo. Itu perarakan. Masa kita buat perarakan Maulidur Rasul, ada bu. Bo Ustaz Zuhair. Bo. Mana ada tu? Semuanya ganti sallallahu ala Muhammad. Mana bid'ah? Mana tu tanya dengan pandai-pandai nak kata da'a. Kita di sini datang nak bagi semangat, menambahkan kasih sayang. Tambah tajuk malam ni pula dalam keadaan keadaan macam-macam huru-hara sekarang ni tuan-tuan. Kita perlukan seseorang. Kita perlukan satu orang yang kita boleh pegang, yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh bimbing kita, yang kita kena ikut supaya kita selamat. Orang tu lain tak lain ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi bid'ahnya bila tuan-tuan kata Nabi Muhammad datang majlis Maulidur Rasul. Ayat tu bid'ahnya tu khurafat tu. Tuan bila tuan-tuan bayangkan Nabi datang dalam majlis maulud. Abang ke mana abang? Surah Mustaqim ada majlis maulud. Ramai datang, kata Rasulullah datang.
Sihat kita sihat orang tu kan. Tak adanya Rasulullah datang, tapi keberkatan Allah tu turun. Malaikat datang pada kita memberikan rahmat. Atau kalau malaikat ada mananya ustaz, mana-mana? Cik cita. Mana malaikat ni ustaz? Tak nampak lah malaikat. Kalau ditunjukkan, kita gelar. Nabi pun pingsan bila tengok malaikat Jibril. Kalau Nabi pun pingsan tengok Jibril, kita ni macam mana tuan-tuan? Tengok malaikat. Tak inna lillah kita. Memadailah kita percaya bahawa Rasulullah mengatakan bahawa malaikat rahmat datang, barakah Allah turun, selesai. Kita percaya di situ saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam keadaan kita hari ini, bagaimana yang kita nak memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam arus kemodenan sekarang? Sebab banyak orang kata kita kena amalkan sirah Nabi, ustaz. Betul, sirah Nabi betul, tapi kita kena implementasikan dia sesuai dengan keadaan sekarang. Besok saya nak ceramah di Kota Tinggi Johor. Lepas habis besok pagi, besok pagi program kuliah duha di Masjid Ar-Ridwan. Pukul 11 saya nak pergi ke Johor. Terus ke Johor pula habis pukul 11. Kalau saya ikut sirah Rasulullah naik unta, bila nak sampai? Ustaz di mana ustaz? Melaka, sabar oi ya. Eh, unta tu pun letih kan tuan. Menung. Bila nak sampai bos? Jalannya cakap kamu ni. Adakah kita perlu naik unta untuk pergi Mekah? Mana Abang Haji bawa banyak barang ni Mekah? Naik unta. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nak sampai ni? Sampai ke tapak menung unta tu. Taklah alundah kita. Sebab tu sunnahnya apa? Kenderaan Nabi yang terbaik pada masa itu ialah kuda wal khail. Unta yang ta'an lasa, yang kuat, yang pantas. Maka tuan-tuan juga kena ada kenderaan yang kuat dan pantas untuk pergerakan jarak jauh, untuk pergerakan melicinkan pergerakan tuan-tuan. Itulah sunnah. Itulah yang kita kena faham sirah itu. Tak salah tuan-tuan pergi Mekah naik unta. Tak salah langsung, tak ada siapa kata haram. Tapi pergilah. Agak-agak bila sampai? 10 ekor unta tuan-tuan dah. Sampai dekat Siam noh, udah letih dah. Sampai dekat rumah udah aku beja kat larat dah. Sekarang dah ada yang paling canggih, nama dia tepi terobang. Naik tepi terobang 8 jam dah sampai. Celek-celek makan, asyik makan celek, asyik celek makan. Pramugari pula layan baik penuh tuan-tuan. Tak ada minta pun tentang makan. Yang ini yang kita kena faham. Rasulullah berpakaian. Kadang-kadang Rasulullah pakai serban di kepalanya. Kadang-kadang pakai kepiok saja macam Ustaz Zul. Kadang-kadang pakai serban dan kepiok. Bukan 24 jam serban saja. Kadang-kadang Nabi pakai jubah. Kadang-kadang pakai kain cukin. Kadang-kadang pakai siruan. Pakaian. Memahami sirah Nabi dalam bab berpakaian, sunnah Nabi umpamanya. Nabi membawa kepada kita satu ketamadunan. Dengan sebab Nabi itu datang, industri fashion, industri kain, industri fabric menjadi maju. Tidaklah Nabi pakai 24 jam saja, tidak. Dengan jubah. Nabi tidak 24 jam dengan jubah. Tuan-tuan kalau main bola pakai jubah macam. Tak ada sepok je kain. Takkan tuan-tuan nak pakai jubah panjat yang elektrik nukul lampu jalan?